banyak peluang, tapi untuk Terengganu mesin pertahanan perlu lebih fokus, perlu lebih kuat bagi tahu bagaimana hendak berkekal. Dan juga di barisan tengah juga perlu banyak lebih memenangi bola. Jadi separuh masa pertama di Stadium Darul Laman milik pasukan Kedah. Tetap pasukan yang sama-sama bergelut Terengganu, Kedah di depan dengan gol-gol kosong jaringan Zakonada dan Jonathan Powell. Jadi ini pertembungan dua pasukan yang boleh dikatakan tersentak dengan kekalahan masing-masing di tangan pasukan bawah terlebih lalu. Kedah pertama jadi Stadium Darul Laman minit ke-7 sedikit menampakkan bagaimana mereka ingin memenangi benar pelawanan pada malam ini. Di Laman sendiri, tolakan ke tengah daripada Rizal Ghazali, hampir-hampir di situ Jonathan Bauman untuk dapatkan gol. Dan sepakan percuma lepas itu. Ini antara rangkuman separuh masa pertama. Kita sedang menyaksikan helah dengan rebutan lirik tidak mendatangkan masalah kepada Sufian Abdul Rahman. Menit ke-15, Terengganu yang tewas di Laman sendiri minggu lalu di tangan PNB mula menampakkan gerak dengan percubaan pertama. Khairul Izzuan Rosli tersasar bagaimana pun. Kedah Amirul Hisham membuat percubaan juga memberikan petanda mengapa pasukan luar rumah pada malam ini. Kemenangan terakhir di Darul Laman untuk Kedah ada pada 16 Februari yang lalu. Ini gerakan-gerakan kebanyakannya di sebelah kanan antara lintang daripada Zakonada. Peluang terbaik di peringkat awalnya, rebatan Amirul Hisham awang kecil hampa dihalang oleh palang gol. Ada susulan yang cuba dilakukan juga tidak berjaya. Namun jelas sudah ternampak gerakan-gerakan pasukan Kedah. Dan ini juga satu lagi tandukan gol daripada Farhan Roslan. Rodriguez berada di depan cuba melonjak tandukan yang bagaimanapun sudah mula dibaca. Dan ini pada minit ke-24 ini kekasaran daripada pertahanan. Perhatikan Terengganu di sana itu Nasrullah Hanif Johan. Sepakan penalti mudah yang diberikan oleh Pekadil, cantik dan begitu sempurna dilaksanakan oleh Jonathan Bowen, memberikan Kedah gol pendahuluan 1-0. Minit ke-32, Khairul Anwar yang mungkin agak terkejut bersama di depannya di sana dan Syami membuat tandukan, tapi Terengganu yang masih lagi cuba dengan percubaan ini. Khairul Anwar gagal mendapatkan gagal melakukan tandukan yang tepat. Ini pula satu lagi situasi kesilapan di barisan pertahanan Terengganu. Sufian Abdul Rahman, penjaga gol Terengganu, cuba bertindak untuk melamatkan keadaan 50-50, tapi perhatikan ketenangan yang ada pada Zakonada Abdul Razak. Penyerang pasukan kebangsaan ini sempat memintas, mengawal dan menyudahkan peluang itu untuk berikan gol 2-0 untuk Kedah. Sanja Shanmedaw, pemain impor Terengganu dari Uzbekistan, percubaan yang baik, tetapi rata-ratanya, rumusannya, percubaan ini tidak dapat menggugat pertahanan pasukan Kedah di separuh masa pertama. Sebenarnya mujur untuk pasukan Terengganu kerana Kedah berpeluang untuk menambah jaringan untuk jaringan gol ketiga. Gerakan ini dilakukan umpan ke sana, Zoljik agak silap langkah di sana, rebutan Bauman kurang tepat. Dan minit ke-41, Jonathan Bauman dari Argentina ini dengan percubaan yang agak baik terpaksa cuba ditumpuk keluar oleh penjaga gol Terengganu Sufian Abdul Rahman. Hampir-hampir juga pasukan Terengganu boleh terpaksa dengan asalkan terpaksa di Terengganu Kedah yang sebahagian daripada 3-4 pemain pasukan Kedah yang mengatur gerak balas yang pantas setelah baru saja mematahkan serangan daripada pasukan Terengganu menghasilkan gol ketiga. Kedah satu lagi gol yang boleh diraihkan dengan penuh kepuasan di separuh masa kedua ini. Ya, saya ingin memperkatakan tentang Farhan. Beliau melihat ada dua pemain berada di belakang, tetapi beliau tidak menunggu larian yang dilakukan oleh Rodriguez untuk membuat tolakan yang membolehkan Rodriguez sambil berlari
memusingkan badan beliau dan terus melakukan satu perjumpaan ke arah nervous dan cukup padu sekali walaupun sudah berjadi.